Aku diketuakan dikiknya Pak Sen. Haji Zaldi 500 ribu. Haji Zaldi 500 ribu. Badoncek adalah salah satu tradisi mengumpulkan uang di kalangan masyarakat Pariaman. Biasanya dilakukan ketika hajatan yang membutuhkan biaya besar. Dengan menyebutkan nama dan jumlah uang yang disumbangkan, dalam hitungan menit, uang ratusan juta rupiah dengan mudah terkumpul. Dengan menggunakan alat pengeras suara, satu persatu nama dan jumlah uang yang diberikan akan disebutkan oleh pembawa acaranya. Hal ini akan memancing orang lain untuk berlomba memberikan sumbangan. 300 ribu rupiah. Dari Bengkulu kan tidak ada terdengar tadi. Penyumbang berasal dari berbagai status sosial masyarakat, baik yang berada di kampung halaman maupun yang pulang dari rantau. Seperti kali ini, Badoncek dilakukan untuk pembangunan kantor Wali Nagari Kapalokoto, Kabupaten Padang Pariaman, yang diawali dengan peletakan batu pertama. Secara keseluruhan, panitia membutuhkan dana 2 miliar rupiah. Untuk tahap awal, hanya dibutuhkan dana 700 juta rupiah. Dalam 3 kali badoncek saja, telah terkumpul uang 400 juta rupiah. Hal itu karena tingginya rasa percaya masyarakat terhadap tujuan badoncek tersebut. Tidak pernah ada rasa kecurigaan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Memang di budaya kita Pariaman, cara berdonce ini luar biasa. Ini sebelumnya sudah berdonce, di Impak sudah berdonce, di rantau dengan Rana sebelumnya sudah berdonce, Lebaran Idul Fitri kemarin berdonce, untuk pembangunan kantor Wali Nagari ini. Sehingga sudah terkumpul uang lebih kurang 400 juta. Acara berdonce biasanya diakhiri makan bajamba. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.